Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah Auda, kita dapat dipertemukan pada pagi ini. Kita akan kongsikan seperti biasa beberapa info semasa dan juga bahan yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita ya untuk hari ini. Dan ingin kita kongsikan di mana pada hari ini merupakan hari terakhir bagi bengkel guling tangan anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong yang dikendalikan oleh Pusat Belia Tutong ya, di mana majlis penutup dan penyampaian sijil kepada para peserta akan diadakan di Pusat Belia Tutong pada jam 2 petang nanti. Baik, itu antara kegiatan yang diadakan pada hari ini dan seterusnya kita saksikan dulu bahan yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Tubuh badan sehat suatu kelebihan merupakan tema sambutan kejohanan sukan rumah-rumah SUFMA kali ke-18 Sekolah Menengah Sufri Bolkiah Tutong yang telah pun diadakan baru-baru ini bertempat di Kompleks Sukan Daerah Tutong. Tetamu kehormat bagi acara tersebut ialah Yang Mulia Awang Muhammad Nur Ilham bin Haji Jais selaku penolong pengarah Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam. Dalam acara kejohanan sukan rumah-rumah SUFMA kali ke-18 tersebut, sebanyak 4 kumpulan rumah sukan yang mengikuti acara tersebut, iaitu warna hijau merupakan kumpulan rumah Menteri Gambai, warna merah kumpulan Menteri Taib, warna kuning kumpulan Panglima Perkasa dan warna biru terdiri daripada kumpulan Bendahari Badar. Banyak aktiviti mahupun acara sukan awal yang telah diadakan bermula dari hujung Februari. Di antara acara-acara awal yang dipertandingkan iaitu acara sukan handball, netball dan diteruskan dengan acara-acara larian. Di dalam temubual bersama setiausaha acara kejohanan sukan tersebut, beliau ada menerangkan beberapa acara yang telah pun dijalankan dan seterusnya menerangkan beberapa objektif acara kejohanan sukan tersebut. Alhamdulillah untuk kejohanan sukan pada kali ini, sukan yang baru diperkenalkan ialah 50 meter untuk pelari-pelari khususnya kepada UPK. Alhamdulillah dapat dijalankan. Selain daripada itu, pada 26 hari bulan Februari sudah bermula acara-acara awal. Di antara acara-acara awal yang telah dipertandingkan iaitu bagi acara handball, iaitu dua kategori iaitu junior dan senior. Seterusnya bagi acara netball, dua kategori junior dan senior, diteruskan dengan acara-acara awal seperti larian bagi 4 kali 100 meter senior dan junior, acara buangan, lontar peluru, javelin dan diskus. Alhamdulillah setakat ini dalam acara awal ia berjalan dengan lancar dan kedudukan rumah sukan pada kali ini sebelum acara akhir ini dilangsungkan bagi rumah Menteri Gambar yang mendahului kedudukan carta kutipan pingat setakat ini dengan mengutip 9 emas, 9 perak dan 5 gangsa. Dan diikuti dengan rumah berwarna merah Menteri Taib dan kutipan 7 emas dan diikuti dengan rumah Panglima Perkasa dan diikuti dengan rumah Bendahari Badar. Kedua-dua rumah ini dengan mengutip 2 emas. Alhamdulillah. Di antara objektif kejohanan ini dijalankan ialah di antaranya ialah bagi memilih wakil-wakil peserta-peserta Sekolah Menengah Sufri Bolkiah untuk kejohanan olahraga senegara maupun acara-acara yang dipertandingkan di dalam negara ataupun luar daerah dan di luar negeri. Alhamdulillah
Objektif yang kedua ialah sesuai dengan tema Kejohanan Sukan SUFMA pada kali ini ialah tubuh badan sihat suatu kelebihan, yang mana ini menekankan kepada peri pentingnya warga Sekolah Menengah Sufri Bolkiah untuk terus aktif bersukan dan mengamalkan permakanan yang sihat untuk kelebihan bagi diri sendiri dan yang seperti mana yang dituntut oleh negara kita ini Brunei Darussalam. Justeru, dengan adanya objektif sedemikian, ia dapat melahirkan pelajar yang cemerlang bukan sahaja dari segi akademik, namun ia dapat membentuk pelajar yang sehat dari segi fizikal, mental dan spiritual. Oleh itu, Nor Era Syahirah, iaitu pelajar di sekolah berkenaan, ada sedikit sebanyak mengongsikan mengenai dirinya yang mengikuti acara kejohanan sukan tersebut. Acara yang diikuti tahun ini larian 1500, 800, 4x400. Perasaan itu dah first pulang first, tapi untuk the whole anak sukan ini alhamdulillah okey dah. Kalau kamu ada masa lapang, kamu bolehlah macam ikut sukan ini sukan, and kalau sekolah invite ikut saja, mana tahu ada bakat cetulah. Selain itu, seseorang pelajar yang aktif dalam kegiatan sukan akan pandai menyesuaikan diri mereka untuk membahagikan masa bersukan dan masa untuk belajar. Ini secara tidak langsung, ia dapat menghasilkan pelbagai kebaikan yang berguna untuk individu, masyarakat dan negara.